duduk di atas muka, muka dunia ni dengan segala ujian, sama ada ujian daripada Allah dan ujian daripada orang-orang kafir yang tak setuju, yang dengar terhadap orang-orang Islam dengan berbagai kezalimi yang orang kafir duk buat. Ayat 112 sampai 118 akhir surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala tanya dan perihal dalam ayat-ayat ni adalah hubungi dengan akhir akhirat. Allah Ta'ala tanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Utamanya tanya orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah. Yang ayat sebelum badan ini, Allah cerita hubungi dengan orang kafir yang menganying, yok yoi, ejek-ejek orang-orang Islam. Nampak hina kepada orang-orang Islam. Tapi, orang Islam, orang berimeh, orang bertakwa, bersabar. Hidup di atas muka dunia ni dengan segala ujian, sama ada ujian daripada Allah dan ujian daripada orang-orang kafir yang tak setuju, yang dengar terhadap orang-orang Islam dengan berbagai kezalimi yang orang kafir duk buat. Allah pun tanya orang-orang kafir di akhirat sikit lagi. Qal di sini artinya Allah bertanya lagi. Kam labithum fil ardi adada sinin. Allah bertanya lagi kepada mereka yang kafir itu. Berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Dia semua tinggal di bombing belakang, okay? Duduk di bombing. Tinggal-tinggal tu artinya duduk. Semua duduk di bombing belakang. Sama ada orang mukmin dan orang kafir. Tapi Allah Ta'ala tanya di akhirat sikit lagi untuk nak cek keburuk ke orang-orang kafir dan nak hina kepada puak-puak dia. Lama mana puakmu duduk di atas muka dunia? Padahal tu lebih tahu. Siapa duduk atas dunia, berapa tahun, mati bila, nasib dia, semua tiap-tiap cara, tiap-tiap makhluk Allah Ta'ala tahu belakang. Tapi dia bertanya di sana adalah ada tujuan yang tertentu. Orang kafir rakyat katanya, qalu labithna yauman aw ba'da yaum fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari atau sebahagian dari sehari. Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung umur. Tengok tu pula orang kafir. Lagu mana dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman? Adik bawah ni 1104. Mereka dahulu tidak percaya akan hari akhirat. Dan setelah mereka menyaksikannya dan menderita azabnya, barulah mereka menyedari bahawa mereka berada di dunia amatlah singkat, seolah-olah sehari atau sebahagian dari sehari berbanding dengan masa hari akhirat yang tidak terhingga itu. Ni keadaan orang kafir. Dia berasa katanya supaya mari celuk atas dunia sebentar ya, lepas ada tu dia mati, banding dengan akhirat kalau tunggu kat bilalah nak gelak lamunya. Sebab apa? Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah sama 1000 tahun hak mudah hitung di atas muka dunia. Cuba kita gambar katanya orang atas dunia lagi kan, dia tunggu orang ni 10 minit dia berasa lama. Dia start-start tengok je, start-start tengok je, bila nak sudah, bila nak mari, bila nak sudah, bila nak mari. Sebab apa? Sebab dia duduk tunggu. Tapi orang dia tak tunggu apa-apa, 10 je dia berasa katanya tamada. Sebab dia tak ada kena duduk tunggu apa. Orang kafe dia duduk harap akan kejayaan dia, selamat dia. Berasa lamanya sehari hak dia duduk di akhirat. Eh bilalah. Sebab apa? Sebab dia cerak ada, dia kena seksa ataupun tetap akan dihukum kepada puak-puak dia adalah kena masuk dalam lubang neraka.
Tuhan tanya macam ni, muduk lama, muduk lama mana atas dunia? Oh, duduk sebentar sekiat hari ataupun duduk sehari lah. Duduk berasa kata macam tu. Lepas tu, kecek pula, yok ye, kalau begitu Tuhan, Tuhan tanya malaikat ah. Tengok, kafir. Ya kecek lagi dengan Tuhan lagu tu. Tanya malaikat ah, malaikat dia tulis belakang, amalih, kita ada buat gotu, gani, 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 tanya. Tuhan pun raya, qala illa bistum illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja. Sebab hidup atas muka dunia ni, orang-orang zaman dulu lah, mengikut hadis Nabi kaya, orang-orang zaman dulu ni, umur panjang. 700-800 tahun tu tamada. Baru mati. Lepas pada tu, kau kure. Oh, tubuh manusia pun zaman-zaman dulu ya besar. Seperti mana Nabi Raya adalah hadis katanya Nabi Adam ni 60 hasta tinggi. Lepas cuba kita gambar, loh 60 hasta besar nah. Okey, lepas 60 hasta bukan boleh jadi hasta kita zaman lah ni ataupun hasta orang zaman dulu. 60 hasta tinggi. Lepas tu Nabi Raya tanya, kau kure. Siapa kau? Akhir dunia pun manusia sekadar ni. Maknanya tak ada tak ada besar, tak ada genah. Kalau genah pun puak-puak apa yang kenek. Orang krek eh. Hal tu pasang-pasang dia dah. Tapi umumnya manusia, tubuh dia lebih kurang ni. Lepas tu, beza di antara orang Asia dengan orang Arab, orang Europe, orang apa. Hal tu beza sikit sebanyak. Tak ada dia kira. Tapi nak ayat katanya, sekarang ni, umur pun lebih kurang ni. Hak Nabi ayat katanya, ma bayna sitina ila sab'in. Di antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum min man yajuzu dhalik. Sedikit yang orang yang lebih pada 70. Kalau naik sampai ke 80, 90, jalan dah tu. Tak lama dah. Pitu kubur duk lambat tangir dah. Pitu kubur duk panggil bila-bila dah. 70 dah weh demo. Mari. Jangan duk lobeh, jangan duk karuk. Jangan duk buat banyak maksiat. Tua dah. Ubay belana dah. Tabur atas apa? Atas pada. Janggut-janggut penuh dengan ubay. Jalan dah tu. Tak lama dah. Pitu kubur duk lambat-lambat. Allah pun koyak di dalam ayat ni. Illa bistum illa qalila. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja. Sebab tu setiap orang ni bukan orang kafir saja ni. Orang-orang Islam kita pun kena berasa katanya kita mari celuk ya. Saya bisa mudah-mudah supaya orang duk jual gnai pisang, gnai ubi tu, dia celuk. Apa? Celuk ubi masuk dalam tepung dia tu. Pisang-pisang masuk dalam tepung dia. Cih. Pung masuk dalam koli. Cih. Pung masuk dalam koli. Mari celuk ya atas muka dunia. Sekelip mata. Saya biasa duk baca kepada kita. Iaitu apa? Umur kalau tiap masa di sisi Allah dengan umur kita hidup atas muka dunia. Bagi ketah dulu. Dia ingat lagi. 1000 tahun di atas muka dunia sama dengan 1 hari di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang yang umur 84 tahun dia hidup atas muka dunia ni baru 5 minit. Lebih kurang. Gitulah kalau tak silap saya dak. Nak ayat katanya sebentar ya kita mari duduk atas dunia Allah. Sejer 2 jer kalau nak kira di sisi Allah Taala lah. Bukan 5 minit dak. Sejer 2 jer. Pas tak sepatut kita nak mari guna umur kita kalau kita nak tiap dengan masa di sisi Allah Ta'ala tu yang begitu panjang. Kita mari duduk deraka kepada Allah. Mari duduk kufur. Mari duduk buat maksiat. Mari duduk karuk. Mari duduk mikir benda-benda tak molek. Tak sepatut kita mari duduk deraka kepada Allah. Allah Tuhan kita, beri rezeki kepada kita, beri segala-gala kepada kita. Tapi kita lawan dia. Ni tak sepatut kita orang Islam yang berimej dan akal waras fikiran molek jangan diraka kepada Allah. Kalau ada salah sikit sebanyak Allah Taala ampun insya-Allah dengan sebab kita berdoa, istighfar, bertaubat. Banyaklah kita sesal terhadap perbuatan-perbuatan kita hak lepas-lepas mari dah. Lepas tu kita beringat gapo hak kita nak buat, nak kecek, nak usaha, beringat molek. Takut-takut silap, takut-takut salah. Allah kecek royak kepada orang-orang kafir semua ni, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit sahaja masa. Nah, sedikit masa sahaja. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia. Allah.
Ni tak ada arah dah. Benda-benda pasal ni Allah Ta'ala wikhoh kepada orang yang sedar. Orang yang sedar dalam hati dia, dalam otak dia, dia duk mikir sama, aku ni lagu ni, lagu ni. Orang yang hisab muhasabah diri dia. Orang kafir Allah Ta'ala takwi macam tu. Kecuali orang yang Allah kehendak nak buka hidayah kepada dia. Inilah yang kita harap. Mudah-mudahan orang-orang kafir yang dia tak terima Islam melalui sebab musabab dia panggil. Ada sebab dan adanya pun yang daripada sebab tu insya-Allah dia dapat faham Islam. Kurang-kurangnya orang kafir dia tak menetek Islam. Kita pun orang Islam pun kena tunjuk benda-benda hak molek kepada dia. Perangai kita, kelakuan kita, kecek pe kita. Bukan arti kita kasih kepada orang kafir supaya kita kasih kepada orang Islam, tapi muamalah dia tu, muamalah kita dengan dia. Nabi royak di dalam sepotong hadis, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hendaklah kamu bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak mulia. Nabi tak ada royak kepada apa ni, royak katanya mung bergaul dah sesama orang Islam saja dak, tapi wa khaliqin nas, hendaklah kamu bergaul, berakhlak sesama manusia, bihuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Sebab tu kita kena bersopan santun, dia panggil. Kena berbahasa. Kena pandai kita kecek dengan orang. Masuk dengan orang. Apatah lagi, kalau sekiranya orang yang nampak katanya, oh ni rupa parah Islam, hak sebenar Allah, dia peratap jai. Saya yakin katanya orang Islam kita, kalau sekiranya kita muamalah dengan orang bukan Islam, tak ada kira ni agama apa-apa saja, dia orang tu Allah Ta'ala nak buka hidayah tak? Allah Ta'ala buka, tidak melalui dakwah tak? Tak ada kena doa ya, urai panjang ke dia. Dia berasa peratap cai sendiri, dia nak, dia berasa nak masuk Islam. Kurang-kurang ni dia nak ngaji Islam, dia nak pehe Islam. Tambah-tambah lagi kita pergi duk dakwah wayak Islam kepada dia, Allah ni kira katanya sudyot manusia apabila dia boleh tarik orang-orang masuk Islam. Nah, tapi ayat kita klik kepada ayat ni semula, iaitu nya Allah royak di sini ada nota kaki 1105, yakni kalau kamu dahulu mengetahui dan mengakui bahawa kamu tinggal di dunia hanya sebentar sahaja, tentulah kamu akan berime dan mengerjakan amal-amal yang baik untuk keselamatan kamu di akhirat. Ni kalu saja ni, kalu-kalu ni. Ya benar dah lepas mari dah. Ya tak kelik. Tak kelik dah, mai huan kelap ikhlas. Dak wayak kalu-kalu-kalu-kalu, sebab tu Abdullah bin Abbas dia wayak katanya kalu-kalu dalam Quran ni, kalau-kalau lau laula yang ada di dalam Quran ni, iaitu nya benda yang bukir dah. Sing ti kut kun mai dai. Ni pendapat Abdullah bin Abbas dia wayak macam tu. Allah Taala tanya lagi. Nah, masa ada lagi dah. Boleh 5 minit lagi insya-Allah. Kalau habis pun habis, kalau tak habis pun kita pun habis esok surah ni. Allah Taala tanya lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Kalau dengar lagu ni, ni boleh jadi orang-orang hok nakak bahasa, puk, ya pergi boleh dalam rak. Saya nak hurai jadi mudah. Tuhan tanya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Mudah sekar katanya aku buatmu ni tak ada pedah ke lagu mana? Ha, tu lagu tu. Royak tanya. Hak sebenarnya tanya ni di akhirat. Sebab ayat ya toniang daripada ayat sana. Tapi kita boleh guna di atas muka dunia untuk tanya diri kita semua. Tu hewat aku ni sia-sia ke lagu mana? Tak ada pedah ke lagu mana? Dak. Kita orang Islam kena jawab. Temcai tempa kita katanya Allah Ta'ala buat kita walaupun setengah-setengah orang dia mengaku katanya dia bodoh. Aku ni tak ada apa li. Bodoh-bodoh sepanjang aku tak ada pedah apa li. Aku kayu pun tak boleh. Misal saja tu. Allah Ta'ala buat semua ada pedah belakang. Guna belakang.
Bukan sia-sia Allah Ta'ala buat manusia. Buat menata, buat semua makhluk. Cocong pada manusia ni. Afahasibtum. Tum di sini artinya kamu. Saya baca sekali lagi lah. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaannya? Ciptaan itu semua ni ada hikmat belakang yang kita tak tahu. Katanya apa Allah Ta'ala buat orang tu, pasal itu, orang ni, pasal ni. Ha, kita tak misal mudah-mudahan eh? Dua tiga peradin apa boleh Allah Ta'ala buat manusia. Ha, ni kita cuba cut peradin nak jadi kamtam. Apa Allah Ta'ala buat manusia? Ceraklah kita orang Islam jawab mudah-mudah eh? Sebab apa? Itu adalah kehendak Allah, kudrah iradah dia. Dia nak buat manusia padahal benda lain ada berlaku dah atas dunia. Belum daripada manusia ada, Allah Ta'ala buat berlaku dah. Jin, dinosaur, semua menata-menata jenis segala mak nenek orang panggil ada habis dah. So yang tak ada manusia, Allah pun bancakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika tu hemung, hei Muhammad, royak kepada malaikat, aku akan jadikan di atas muka bumi ni khalifah sebagai pengganti aku untuk nak krok-krok dunia, nak jadi majunya tu dunia. Malaikat dengan sebab tak tahu. Qalu, malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ni soalan daripada malaikat. Kita tahu belakang ni, cuma saya baca nak bunyi. Katanya malaikat tanya, ya Tuhan kami, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Adakah Tuhan nak buat jenis makhluk yang pasal buat kerosak ke atas muka bumi? Sebab apa? Sebab malaikat dalam ilmu dia tu, dia duk tengok jin. Jin ni belong pada manusia ada. Jin duduk kerong dunia, pakai bunuh, buat kerosak ke atas muka bumi. Jenis makhluk tu, makhluk ni duk buat gua tu, buat gua ni banyak. Wa yasfikud dima, dan menumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni malaikat raya selalunya tasbih menyucikan Allah Ta'ala. Siya malai tak padai lagi kau ya Allah. Allah jawab sepatutnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah jawab katanya, aku lebih tahu gapo hakmu tak tahu, hei malaikat. Bermaknanya bukan semua manusia jahat belaka, bukan semua manusia bertumpah darah, pakai berde gocoh. Dah ada sebahagian hamba-hamba aku yang baik, yang juruh, yang wa'amal ibadat soleh. Sebab itulah masa 21 minit dah, saya nak ayat katanya, ketika Allah Ta'ala buat Nabi Adam dan tiup ruh masuk dalam tubuh dia, Allah suruh malaikat pergi sapuh atas belakang. Sapuh belakang Adam alaihissalam, nak wi Nabi Adam tengok sendiri anak cucu dia. Sapu beru turun ke apa? Benih-benih termasuknya kita semua ni. Nabi Adam tengok sebelah alik kane, benih dia turun. Allah wayak, inilah anak cucu mung hak akan jadi ahli syurga. Nabi ada tengok senyum suka, dia duk berasa kata ramai. Oh, ramainya boleh masuk syurga. Tapi sapuh sekali lagi, Nabi ada tengok sebelah lek kiri, masya-Allah, teriak dia. Sebab Allah wayak kepada dia, "Hei Adam, inilah anak cucu mung yang akan menjadi ahli neraka." Nabi ada teriak. Dia kalau boleh nak jadi anak cucu dia masuk syurga belaka. Tapi Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Orang duduk dalam syurga sikit, orang berimeh kalau nak banding dengan orang kafir sikit. Itulah yang Nabi royak. Supa dengan bulu, apa? Supa dengan lemu putih. Putih semua. Tapi ada tapung sikit hitam. Ha tu, hak tapung hitam tu, hak jadi ahli syurga. Ataupun lemu hitam tapi tapung putih. Hak putih tu, hak tapung tu dah. Hak nak jadi ahli ya. Kalik. Ha, kalik. Kalik.
Ha tu. Gitu. Tek. Masya-Allah. Sebab tu kita mesti buang. Ramanya manusia yang akan menjadi ahli neraka. Ahli syurga sikitnya. Lepas tu orang nak nak cing syurga itulah kena duk sabar, kena duk juru, kena duk apa? Banyak. Kena pacen di atas muka dunia. Selama mana orang ada hidup, kalau dia faham sungguh cara hidup atas muka dunia, dia kena tamcai tantenen. Katanya hidup ni bukan seni dak. Susah hidup. Walaupun orang setengah-setengah orang ada harta banyak, tamnai tinggi, gotu kesenangan yang Allah Taala bagi kepada dia, kata dia dia berasa katanya tak ada susah apa dia hidup. Aku hidup seni, tak ada apa. Tapi umumnya hidup kena sabar, kena apa? Kena lawan. Siapa mati kita ni? Siapa kena sabar dalam hak amal ibadat sesama manusia kita dengan Tuhan kita, dengan orang kafir kita, dengan gotu kau ni banyak. Insya-Allah kita mati, pejam mata kita tu adalah Allah Taala redha kita sebagai hamba-Nya yang soleh, dan kita akan duduk di dalam syurga belaka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.